بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بالغيب صدق الله العظيم. Demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, pagi hari ini kita akan berbicara tentang sindiran-sindiran di dalam kitab suci, kata-kata bersimbol di dalam kitab suci. Nah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, selama ini kita mengenal kata-kata bersimbol itu melalui syair, puisi. Kata-katanya semuanya bersimbol. Kata-kata bersimbol itu dalam puisi syair. Bajak terbuka, aku tutup lagi. Silakan. Kata-kata bersimbol itu di dalam syair. Nah, jadi datanglah Al-Quran mengalahkan syair-syair Arab yang simbol-simbolnya begitu hebat. Dan simbol-simbol yang luar biasa itu ada di dalam Al-Quran. Umpamanya kamiska timfiha misbah, ada lampu yang terang menderang. Allahu nuru samawati wal ardi wa ma bainahuma fiha misbah. Umpamanya di dalam surat An-Nur. Surat An-Nur surat yang ke-24 ayat 35. Tentang al-misbahu fi zujaj, lampu itu di dalam kaca. Nah, ini simbol-simbol yang luar biasa di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi bahasa letterless itu memang banyak lebih dipakai. Akan tetapi tidak kurang pula kata-kata yang bersimbol, sehingga kita tidak mempelajari, memahami hakikat dari bahasanya yang hakiki, tapi kita mempelajari bahasanya yang majazi. Nah, timbullah dua kelompok. Kelompok pertama tetap bertahan dengan bahasa majazi, bahasa hakiki, lafaz apa adanya. Akibatnya, kalau pakai lafaz apa adanya, ketinggian Al-Quranul Karim, simbol-simbolnya itu tidak bisa dipahami dan tidak bisa dimanfaatkan. Masya Allah. Jadi resmi minta duit apa tadi? Untuk komputer? Tidak ada tuh. Malah bangkit tadi. Baiklah Bapak Ibu serta saudara sekalian, kita lanjutkan bahasa-bahasa bersimbol di dalam Al-Quranul Karim. Ya, kata-kata bersimbol itu banyak sekali. Umpamanya kata-kata al-misbah, lampu, kemudian perumpamaan lalat, kemudian kata laba-laba, al-ankabut, itu simbol semuanya. Kita sebutlah nama-nama Al-Quranul Karim, mulai dari Al-Fatihah, pembukaan ya. Apa itu buka selama ini? Pintu yang dibuka. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa'ul Ma'idah, Al-An'amul A'raf. Nah, itu simbol itu, Al-A'raf. A'raf. Al-Anfalut Taubah, Yunus Hud, Yusufu Ar-Ra'du. Ar-Ra'du, petir juga. Itu bagus sekali simbolnya. Ra'du Ibrahim, Al-Hijrun Nahalul Isra'. Lebah, itu juga simbol. Lebah itu, ada apa dengan simbol lebah? Nahalul Isra, Al-Kahfu, Al-Kahfi juga. Al-Kahfu Maryamu Toha, surat Toha surat yang ke-20.
Al-anbiya'ul hajju al-mu'minuna an-nur. Ah, an-nur surat yang ke-24, cahaya, simbol juga. Baik itu cahaya di hati maupun cahaya dari matahari dan bintang-bintang serta rembulan. An-nur al-furqanus su'ara. Nah, sampailah surat yang ke-26 As-su'ara, tentang para penyair yang banyak menggunakan simbol-simbol. Nah, apa bedanya simbol-simbol yang digunakan oleh para penyair dengan simbol-simbol yang ada dalam Al-Quran? Simbol-simbol para penyair adalah menerangkan tentang ketinggian hawa nafsunya, kecintaan pada lingkungannya, kesenangan nafsunya minum bir atau memuji wanita. Nah, itu kalau yang namanya syair. Tapi kalau Al-Quranul Karim, simbol-simbolnya itu gunanya untuk mengajak manusia mendekatkan diri kepada Allah. Jangan merusak lingkungan, jangan merusak manusia. Jaga yang baik, hablum minallah, hubungan baik dengan Allah. Dipelihara juga hubungan baik dengan sesama manusia. Masya Allah. Baik, masya Allah. Orang ini tadi. Up, masya Allah. Dah. Orang berdarah tadi. Tidak. Iya. Masya Allah. Nah, kita lanjutkan. Simbol-simbol dalam Al-Quran. Ada surat yang ke-26, namanya surat Asy-Syu'ara. Nah, berbeda simbol-simbol yang digunakan para penyair dengan simbol-simbol yang digunakan di dalam Al-Quran. Kalau simbol dalam Al-Quran ada nyamuk, ada lalat, ada lebah, banyak. Tapi kalau simbol para penyair tidak. Katanya, kalau aku mati nanti, tanamlah di atas kuburanku pohon anggur supaya jasadku merasakan bersentuhan dengan akar anggur, karena dia pemabuk sewaktu hidupnya. Lalu pemabuk itu membuat syair. Nah, syairnya indah dirasakan orang. Nah, yang intinya mengajak manusia mencintai minuman keras. Nah, lain kali lagi syairnya Rabi'ah, Rabi'ah Al-Adawiyah, katanya Ilahi, oh Tuhanku, ana ratin nujum, bintang-bintang gemerlapan, wana matil uyun, semua mata telah bertiduran, wa ghallakatil muluku abwabuha, pintu-pintu istana telah terkunci, kullu habibin yukhallu bihabibi, setiap orang yang punya kekasih telah larut tidur bersama dengan kekasihnya. Atani maqama rabbi, di saat yang sepi itulah aku datang untuk bercinta denganmu ya Allah. Jadi Rabi'ah Al-Adawiyah ini katanya bercinta dengan Allah. Di saat orang sepi dia datang bercinta dengan Allah, bukan bercinta dengan makhluk. Sehingga aliran sufi dari Rabi'ah Al-Adawiyah itu adalah aliran mahabbah, aliran cinta. Jadi dia dikabarkan tidak menikah, tidak mau menikah dengan manusia, saking cintanya kepada Allah. Takut dia cinta nanti kepada suaminya mengurangi cintanya terhadap Allah. Maka alirannya disebut aliran mahabbah, aliran cinta. Nah, apa yang dia buat di dalam syairnya? Yang dia buatnya adalah bagaimana kecintaannya kepada Allah di saat sepi, di saat pintu istana terkunci, di saat para kekasih menyepi, sunyi tidur bersama dengan kekasihnya. Di saat itulah aku datang, saat yang paling indah, saat bintang gemerlapan. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jadi apa yang tertuang dalam pikirannya, apa yang menggelegak
di dalam batinnya itu disebut dengan syair. Jadi syair itu artinya bergejolak. Sehingga ada suatu neraka dari tujuh neraka itu namanya neraka syair. Artinya neraka yang bergejolak. Jadi orang yang membuat syair itu adalah gejolak dari jiwanya itu yang dia tuliskan. Sehingga orang yang membaca pun terpancing juga gejolaknya. Disitulah keindahannya syair. Nah, datanglah Al-Qur'anul Karim mengalahkan syair-syair apapun. Mengalahkan gejolak-gejolak jiwa apapun. Lebih hebat gejolak jiwa ketika membaca Al-Qur'an. Wa idza dzukirallah wajilat. Sambung. Wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah bergejolak hati mereka. Wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana. Bertambahlah kekuatan imannya. Nah, itu lebihnya Al-Quran dibandingkan dengan syair. Waktu Nabi Musa banyak sihir membuat ular, datang Nabi Musa membawa tongkat mengalahkan ular-ular. Waktu Nabi Musa, zaman Nabi Isa, banyak orang secara ilmu sihir, ilmu gaib, bisa mengobati orang, datang Nabi Isa membawa pengobatan dari Allah. Mukjizat itu bisa mengobati banyak orang, sakit kusta, orang lumpuh, segala macam. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW diutus adalah semua orang tergila-gila dengan syair. Di mana-mana orang bersyair, memuji-muji ahli syair pujangga. Datang Nabi Muhammad SAW bawa Al-Quran, mengalahkan syair-syair yang bagaimana hebatnya. Itu nama si, terutama yang selalu menang itu namanya Lubaid, yang digantungkan di Ka'bah hasil karya syairnya. Ternyata kalah oleh Al-Quranul Karim. Umpamanya ayat Al-Quran yang ujung-ujungnya sama dan maknanya hebat. Misalnya, وَالشَّمْسِ وَدُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا. Maaf, kita belikan jeruk untuk Mahya. Jeruk atau pisang? Maaf, terapa untuk Mahya. Pisang lah untuk. Kalau tidak untuk yang jago mahyar, tapi nyomong saya dulu nyomong. Ah, silahkan. Maaf, Bapak Ibu, saudara sekalian, berhenti sejenak. Ada sesuatu yang dibeli. Nah, saya lanjutkan tentang syair-syair tadi memakai simbol-simbol. Nah, dalam bahasa Indonesia juga ada begitu. Untuk menunjukkan keindahan pantai, maka para penyair mengatakan kududuk di pinggir pantai, kulihat gelombang berlomba-lomba menuju pantai, dan mereka bermesraan dengan bibir pantai. Gelombang yang tinggi-tinggi itu menciumi bibir pantai, seraya angin bertiup sepoi-sepoi basah, dan pohon-pohon kelapa, pohon nyiur di sepanjang pantai itu menari-nari dan melambai-lambai kegirangan. Nah, ini kan bahasa syair dalam bahasa Indonesia. Pohon kelapa itu menari-nari dan melambai-lambai. Memangnya pohon kelapa itu punya tangan? Melambai-lambai. Nah, tapi kan disimbolkan daunnya itu bak seakan-akan tangan penari yang melambai-lambai. Nah, begitu indahnya bahasa syair. Nah, Al-Quran tentu lebih lagi. Jadi walaupun disebut itu melambai-lambai, pohon kelapa melambai-lambai, sebetulnya dia bukan melambai-lambai. Dia bergerak di tiup angin. Jadi begitulah disebut dengan tangan Tuhan. Bukan Tuhan itu punya tangan, tetapi untuk mendekatkan pemahaman kepada manusia yang berakal. Maksudnya kekuasaannya. Nah, kemudian disebut tadi gelombang menciumi bibir pantai.
Mana pulau pantai itu punya bibir? Tidak ada. Cuma diibaratkan itu namanya bibir pantai. Sati ilbah, sati il itu pinggiran pantai. Disebut pula bibir pantai. Tapi orang mengerti. Nah, jadi disebut tangan Tuhan, disebut kursi singgasana Tuhan. Maksudnya ya kekuasaan Tuhan. Masya Allah. Jadi kalau sudah pakai simbol seperti itu, lalu tidak ada artinya lagi, tidak menghargai makna yang hakiki, makna majazi aja yang dipakai. Nah, ini orang bodoh namanya itu. Orang yang tidak mau berpikir, orang yang tidak mengetahui dengan sindiran, kalbunya itu kasar atau hatinya itu mati, tidak mengerti dengan sindiran-sindiran halus itu tadi. Nah, makanya Imam Al-Ghazali mengatakan hati-hati orang yang kasar terlalu harfiah itu ada tiga macam. Yang pertama namanya qalbun marid, hati yang sakit. Mungkin hati orang ini yang tidak mengerti tentang sindiran-sindiran majazi dalam Al-Quran, itu sebetulnya hatinya sakit. Imam Al-Ghazali menyebutnya sebagai qalbun marid, marid hati yang sakit. Iya, hati yang sakitnya bagaimana? Kadang-kadang dia bisa memahami, kadang-kadang tidak. Dia tetap bertahan dengan pendapatnya sendiri, tidak mau mendengarkan orang yang lebih pintar yang berlainan pendapat dengan dia. Itu sakit dia. Yang kedua kata Ghazali itu namanya qalbun mayit. Nah, ini yang paling bahaya, hati yang mati, tak tersentuh dengan sindiran Al-Quran. Kalau disebut tangan ya tangan lah, disebut duduk ya duduk, disebut kaki punya kaki lah, Tuhan punya betis lah. Ini hati orang ini mati. Disebut buta ya buta lah. Itu ayat Al-Quran mengatakan man kana fi hazihil a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Siapa yang buta di dunia, bahkan dia akan buta pula di akhirat, bahkan lebih tersesat. Wa adallu sabila, lebih tersesat jalannya lagi di akhirat kelak. Nah, ini hati yang mati itu memahami buta, katanya di situ buta matanya. Akibatnya orang-orang tunanetra yang ada di dunia ini masuk neraka jadinya. Kenapa? Karena tidak terlalu harfiah, tidak mengerti dengan sindiran-sindiran yang ada di dalam Al-Qur'an. Kita kan ke jalan teratai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana fi hazihil a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Siapa yang buta di dunia, buta pula di akhirat. Jadi jangan terlalu harfiah sindiran Al-Qur'anul Karim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu sami'un 'alim. Perumpamaan. Nah, ini lagi sindiran-sindiran dalam Al-Qur'an. Perumpamaan orang yang berinfak pada jalan Allah adalah seperti satu biji gandum yang ditanam, menumbuhkan satu batang itu 7 tangkai. Setiap tangkai berbuah 100 bulir. Nah, lalu Allah melipat gandakan lebih dari 700 buah itu bagi siapa yang dia kehendaki, dilipat gandakan oleh Allah. Kenapa? Allah itu maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Nah, kenapa dikasih contoh-contoh perumpamaan seperti itu dalam Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an berbicara dengan orang yang berakal,
berbicara dengan manusia supaya mudah dipahami. Kalau kita sebut nanti bahasa-bahasa perumpamaan yang jauh, nanti payah manusia memahaminya. Jadi berbicaralah tentang bulir gandum yang sehari-hari petani melihatnya. Jadi berbicara hal-hal yang dekat dengan masyarakat supaya dakwah itu masuk ke dalam pikirannya, sehingga dia menjadi orang yang baik, hidupnya berguna di dunia dan di akhirat, berguna untuk pribadinya dan untuk masyarakat, negara, bangsa dan agamanya. Masya Allah. Nah, jadi jangan terlalu harfiah, jangan terlalu literlich, terlalu literlich, tapi lihatlah konteksnya. Konteksnya apa? Makna yang terkandung di dalam. Kalau terlalu harfiah, alangkah sempitnya dunia ini. Tapi bagi orang Yahudi tertentu, bukan pula semua Yahudi, inilah jalan masuk bagi dia untuk mengadu domba umat Islam. Diadu domba umat Islam yang terlalu harfiah, literalist, dengan umat Islam yang melakukan takwil, yang tidak terlalu harfiah dalam hal-hal tertentu. Nah, diadu domba, maka berkelahilah, tercapailah tujuan mereka, para Zionis, untuk mengadu domba umat Islam sesama umat Islam. Datang Khawarij, pelit sekali dalam hal menerjemahkan, ketika menerjemahkan Al-Quran dan hadis terlalu harfiah. Nah, itu memang direncanakan supaya Islam rusak. Memang direncanakan oleh para Zionis itu. Kemudian datang lagi liberal. Oh, tidak tergantung dia sama harfiah sekipun. Seluruhnya ditakwil, seluruhnya diliberalkan. Jadi liberal dia. Nah, semuanya itu menyakitkan dan menakutkan. Dua-duanya merugikan Islam. Liberal dengan terlalu bebasnya merugi dan menyakitkan Islam. Khawarij yang terlalu sempit, terlalu harfiah juga merugikan Islam. Kedua-duanya rancangan Yahudi. Menang liberal, Yahudi juga jadi menang. Menang yang Khawarij, Yahudi juga menang. Yang Islam menjadi berpecah belah. Padahal doa fansurna alal qaumil kafirin, fansurna alal qaumil kafirin, ya Allah tolonglah kami dengan orang kafir. Tapi konsep orang kafir itu dipakai juga. Nah, ini suatu pemikiran bagi kita, suatu hal yang harus diatasi. Juru-juru dakwah ini harus memahamkan dua kelompok, kanan yang terlalu kanan bernama liberal, kiri yang terlalu kiri bernama Khawarij. Kedua-duanya itu menggerogoti ajaran Islam dan dirancang oleh para Zionis yang ingin mengadu domba. Kalaupun bukan Zionis tapi ateis, ateis itu pun ciptaan Zionis juga. Jadi banyak perangkap yang dibuat mereka untuk merusak agama ini. Ciptakan ateis untuk merusak Islam juga. Diciptakan Khawarij untuk merusak Islam juga. Diciptakan liberal untuk merusak Islam juga. Diciptakan LGBT dengan segala bantuannya di sana, merusak Islam juga. Masya Allah. Diciptakan bermacam-macam riba, rentenir, tempat perjudian, merugikan Islam juga. Minuman keras, entah apalagi, dan makanan-makanan fried chicken misalnya, yang jika ayamnya itu disembelih tidak menyebut nama Allah, merusak Islam juga. Nah, jadi umat Islamlah yang harus membentengi diri. Jangan terlalu sempit seperti Khawarij, jangan terlalu longgar seperti liberal. Berjalanlah di tengah. Wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Al-Qur'an, pilihlah Al-Qur'an, jalan yang benar, menurut petunjuk Rasulullah. Wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili
jangan diikutkan jalan lain yang memecahbelahkan kamu di antara sesama umat manusia. Demikianlah diwasiatkan oleh Allah kepadamu. Semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قبلك وبالآخرة هم يوقنون.